Salam bahagia dan selamat datang ke Stadium Shah Alam untuk menyaksikan satu lagi aksi Unified Liga Super Malaysia. Kali ini kami bawakan kepada anda pertemuan di antara PKNS FC menentang Terengganu FC. Beliau menggelecek, beliau menyedari yang mungkin beliau tidak boleh membuat satu cutback atau membuat hantaran. Kali ini apakah tindakan dari pengadil sebagai penalti? Dan melihat sekali lagi bijak untuk Faris Ramli. Berdepan dengan Fitri di sini, saya rasa Fitri perlu membuat satu keputusan yang dengan lebih bijak kerana memang agak lambat sebenarnya sepakan yang cuba dilakukan, tetapi terkena Faris Ramli. PKNS berpeluang untuk mendahului. Mudah pada Bruno Matos meletakkan PKNS di depan menerusi sepakan penalti. Antara sasaran yang dicari Zachary Anderson, Rafael Ramazzotti, satu lambungan tinggi, Zachary Anderson mudah untuk menanduk masuk gol yang kedua selepas silap jangkaan dari Sufian Rahman. Tidak ada kawalan ke atas pemain pertahanan PKNS FC itu untuk beliau menggandakan kelebihan tuan rumah. Percubaan yang cuba memberangkap dan jaringan dari PKNS. PKNS menambah jaringan yang ketiga mereka menerusi Jeffrey Fridaus. Kita lihat di sini satu hantaran terus meninggalkan Kamal Azizi untuk mencari Fridaus Chu di situ. Mereka terus bergelut kali ini. Bruno Matos. Bijak Bruno Matos untuk masuk ke dalam, mencari ruang dan cantik jaringan ini. Bruno Matos terus menghukum kerapuhan benteng pertahanan Terengganu untuk gol yang keempat. Sofian Rahman terus kecewa di pintu gol. Clearance dilakukan oleh Guru Sami dan tiupan whistle menamakan aksi di antara kedua pasukan. Kemenangan selesa memihak kepada PKNS dengan 4 jaringan. 2 gol disumbangkan oleh Bruno Matos minit ke-16 dan juga 79. Zachary Anderson minit ke-38 dan Jeffrey Fidasio minit ke-66.